ini dari Vergonzi, kesalahan dari Andi Setio, Ezekiel Vidal. Begitu fatal Andi Setio memberikan kesalahan dimanfaatkan oleh Ezekiel Vidal. Lawan 5, Ramiro Vergonzi closing, kosong, Ezekiel Vidal dan gol! Tendangan memutar arah dari pemain asal Argentina ini mampu memberikan keunggulan bagi Persita Tangerang. Pada tendangan kaki kiri yang tidak mampu dihentikan oleh Dede Natsir. Ada Shin Yong-bae. Ezekiel Vidal kerjasama cukup baik. Shooting langsung dan Ramiro. Ezekiel Vidal musim ini kita lihat dalam tayangan ulang. Reza Sudin lakukan shooting, ada bola muntah yang cepat dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Rifki. Terlepas Vidal onside. Ezekiel Vidal. Sudut ini mustahil bagi siapapun pemain selain Ezekiel Vidal yang memang Alvin Tuasalamoni. Baik sekali gerakan dari Toha dan terjatuh Toha dan oh Vidal kembali mencetak gol bagi Persita Tangerang, di mana seperti yang Anda katakan Bung Binder bahwa pemain dari tim Persita Tangerang menampilkan penampilan yang sangat luar biasa. Dan juga di laga malam hari ini, tiga pemain mereka, Ramiro Vergonzi, Wildan Ramdhani, dan juga Ezekiel Vidal, bergantian mencetak gol dan tiga-tiganya menciptakan angka 6-6-6 gol. Sementara ini bagi Persita Tangerang sebanyak 14 kali pertandingan yang sudah mereka mainkan di PRI Liga 1. Memang Persita yang lebih banyak mendapatkan peluang juga di babak kedua ini dan akhirnya mereka bisa mencetak gol. Rifki, pastikan gol yang sangat primo. Berikan semangatmu. Kombinasi yang sangat baik. Rifki Dwi dengan kecepatannya berani melakukan tusukan. Italia, ini dia pergerakan Rifki masuk ke dalam dan ada umpan cutback. Kemudian Ezekiel Vidal dengan sangat matang tadi, akurasi menjadi kunci, tidak terlalu keras tapi ke pojok, tidak bisa dijangkau. Oh masih ada dan kita lihat sikat lagi, kecepatan para pemain dalam melakukan transisi serangan yang dilakukan oleh lini depan Persita Tangerang. Ya terlambat ini transisi negatifnya Supridan. Tidak ada yang mengantisipasi pergerakan Ezekiel Vidal. Langsung saja melakukan rebound. Bekerja keras tadi bagaimana. Baik sekali sentuhan berkelas tadi kita lihat. Ini dia pemirsa umpan 1-2 kombinasi. Vergonzi kirimkan umpan dan sikat. Kita melihat bagaimana semua umpan kombinasi, kreativitas, sentuhan pertama diakhiri dengan final pass yang luar biasa. Sekaligus juga menjadi asis Ezekiel Vidal. Tidak membuat kesalahan. Ini dia sebuah skema serangan yang sangat baik, Supre. Iya, kolaborasi tiga pemain, Wildan, Vergonzi, kemudian Toha. Kemudian dimaksimalkan oleh crossing yang begitu akurat dari Vergonzi. Oh, berbahaya lagi bisa kita lihat. Kita lihat. Hati-hati direbut lagi kali ini. Ada Fareza. Fareza kirimkan umpan. Vidal. Vidal. Gol. Ada ruang kosong. Ada visi yang sempurna dari Fareza Sudin. Mampu dalam 10
sekian detik melihat posisi dari Ezekiel Vidal, dan ketika bola sampai ke Vidal, bagaimana pressingnya sangat baik pemirsa. Itu dia. Bisa dihalau. Oh, salah halauan Vidal. Oh, gol! Lagi-lagi pemirsa, sapuan bola yang salah, sapuan bola yang mengarah kepada Ezekiel Vidal yang akhirnya ada di posisi yang sangat menguntungkan untuk langsung memberikan sebuah shooting masuk. Kali ini 4-0 Persita Tangerang unggul atas Persib Bandung. Ada banyak kesalahan yang dilakukan oleh para pemain Persib Bandung di pertandingan ini. Beberapa di antaranya justru memberikan peluang bagi para pemain Persita untuk mencetak gol seperti ini yang baru saja terjadi. Kita lihat tidak bisa menghalau bola keluar dari area yang berbahaya ketika tadi Ahmad...